Halo Mas Wendy. Ya, Pak. Oke. Masih di kantor ini? Masih, Pak. Di TTS, Pak. Di TTS. Uh, Lagi ada acara apa di TTS? Nggak tahu. Sendirian di sana? Di kantor, Pak. Di kantor. Oh, alah. Warnanya masalahnya sama banget itu sama kayak TTS. Acara di TTS. Iya. Kan pencetusnya. Kenapa? Kan beliaunya pencetusnya di sini. Iya, makanya itu. Halo Mbak Gista. Bentar ya, Pak. Hahaha, iya. Biasa nih bocil, Pak. Ini Mas Soleh kira-kira ikut kelas kita lagi nggak ya? Gimana, Pak? Kemarin itu kita berdua doang, Mas. Saya sama Mas Mbak Gista doang. Terus tiba-tiba ada Mas Soleh masuk. Nemenin. Iya. Bahaya katanya. Gimana pencalonannya, lancar? Alhamdulillah apa baru beres dilantik. Widih, mantap sekali nih Mas Wendy ya. Boleh lah ini ya. Kalau misalnya ada proyekan apa gitu ya. Gaspol, Pak. Oke, untuk pembuatan motion grafik kira-kira ada pertanyaan nggak? Guys. Mbak Gista lagi off. Tapi itu tuh bisa gerak gak, Pak? Apanya? Bisa dibikin gerak gak? Bisa dong. Ya udah kelihatan ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemarin tuh sebenarnya ini sudah dianimasikan bergerak ya. Jadi kakinya itu udah kita kasih papet dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah ada papetnya ya. Jadi itu kemarin ini kakinya jalan seperti ini. Nah, kayak gitu itu. Tapi karena kemarin nge-crash, nge-hang ya. Jadi mau nggak mau hilang. Kita akan buat lagi sekarang. Nah, tambahan. Jadi kemarin kita kan sudah buat background itu apa? Karakter itu buatnya di AI. Sekarang kita akan mencoba membuat asetnya menggunakan After Effects langsung. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kita akan membuat awan ya, awan dan tanah di sini. Contohnya seperti ini, kita ganti warnanya. Nah, seperti ini ya. Terus bawahnya juga kita tambahin, tapi ini dihilangin dulu stroke-nya. Terus kita tambahkan tanahnya. Nah, tanahnya kita kasih agak hijau-hijau. Ini. Nah, jadi kita sudah ketemu untuk tanah dan awannya ya. Terus langit. Sekarang kita akan tambahkan awan. Kita akan membuat awan seperti ini. Nah, kalau bentuk awan itu kan nggak karuan ya. Amburadul seperti ini. Terus untuk warnanya kita berubah menjadi biru. Wah. Nah, seperti itu ya. Ini kita copy. Ini. Nah, pastikan seperti kemarin anchor point ini berada di bagian tengah objek. Seperti ini. Nah, yang ini juga sama, kita taruh di tengah. Seperti itu. Nah, terus mungkin bisa ditambahkan dengan pohon ya. Jadi kita akan membuat pohon di sini. Nah, pohon. Oke. Nah, kita akan membuat pohon seperti ini. Untuk warnanya juga kita rubah menjadi warna pohon. Nah, seperti ini ya. Dia akan berubah warnanya menjadi pohon. Nah, terus di OK. Oke, jadilah seperti ini ya. Nah, karena ini tidak terlalu kelihatan ya pohonnya, jadi kita akan coba untuk warnanya kita tambahkan lagi, lebih gelap. Kok atasnya juga kena. Oh, bentar. Mohon maaf, ada kesalahan. Ternyata pohonnya jadi satu sama awan, jadi harus kita keluarkan dulu. Oke, kita akan buat ulang ya. Jadi yang tadi itu masuk ke dalam awan. Kita akan buat ulang lagi. Ini udah di luar awan. Nah, jadi ada step 4 ya di sini ya. Kita akan buat seperti ini. Biar lurus, shift-nya dipencet ya. Kita tinggiin lagi mungkin. Ini. Oke. Nah, udah jadi pohonnya. Terus sama untuk anchor point. Nah, kalau pohon anchor pointnya itu ada di akar, jadi di bagian bawah. Ini ya. Nah, ini tanahnya kita buat agak lebih gelap mungkin. Ini sama. Ini, ini juga. Jadi kalau bisa itu satu shape, satu layer ya. Warnanya sama, kita rubah. Agak gelap mungkin. Nah, oke ya, sekarang kelihatan pohonnya. Terus kita copy, kita paste di sini, kita bikin yang di sini juga, kita kecilin. Nah, kita bikin lagi, kita copy, kita paste. Udah ya, jadi kita punya 3 pohon di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buat aset di After Effects, dia tidak bisa seluas atau senyaman menggunakan AI. Karena emang di After Effects itu dia khusus buat efek-efek aja. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau pohon-pohonnya dari gambar lain Kak, bisa ya? Kenapa? Kalau pohon-pohonnya dari gambar gitu lain. Bisa. Contoh ya. Bentar, saya pause dulu. Bentar. Ini malah nge-freeze lagi nih. Oke, loh, iya kan? Hilang lagi nih After Effects-nya. Ada. Nah nih, make sure that is properly. Ya, error lagi ya. Ini kayaknya harddisk saya tuh tiba-tiba keluar masuk terus nih dari kemarin. Ini yang 303, oh ini 250. Ini yang 2 tera, ini yang iya nih, ada satu harddisk yang kendala. Jadi dari kemarin tuh ya. Nah, tuh. Ya udah deh. Mungkin sampai sini ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan. Jadi misalkan kalau dari pohon lain gitu ya, dari JPEG atau PNG itu bisa banget dimasukkan di After Effects, terus nanti dianimasikan, itu bisa, nggak masalah. Cuman kalau misalkan kita menganimasikan di After Effects, kalau bisa itu bentuknya vektor. Jangan bitmap. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya kita menganimasikan sesuatu, kita butuh resolusi yang tinggi. Misalkan kalau bitmap, itu resolusi tingginya itu size-nya gede banget. Contohnya misalkan kalau di vektor itu cuma butuh 10 KB, nah di bitmap itu butuh 10 MB. Jadi banyak banget source yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Silakan, ada yang bertanyakan lagi? Ini ada aplikasi yang ringannya nggak, Pak? Kenapa? Ada aplikasi yang ringan lagi nggak? Aplikasi yang ringan sejauh ini nggak ada. Yang paling bagus memang After Effects. Jadi mau nggak mau harus tetap install After Effects-nya. Oke, silakan tanya apa lagi? Aman ya. Sejauh ini udah dicoba belum? Karena nanti di akhir kalian harus membuat motion grafik. Jadi hati-hati misalkan kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Oh, boleh minta link ininya gak Pak? Download aplikasinya. Oh, boleh. Bentar. Saya carikan dulu. Ini habis ini saya harus restart PC nih kayaknya. Harddisknya tuh kendala terus, entah ini kendala harddisknya atau kabelnya nih. Tapi kayaknya kabelnya sih. Saya sarankan After Effects-nya yang 2023 ke atas ya. Kenapa? Soalnya yang 2023 itu nggak perlu lagi encoder untuk jadi MP4. Jadi lebih enak. Ini ukurannya 3 GB nih. Oke, Pak. Saya kopikan di grup ya. Oke, udah silakan tuh. Silahkan ditanyakan apalagi. Cukup sih Pak. Oke, sebagai permulaan silahkan buat bola memantul ya. Bola memantul. Ya, jadi pen aja deh. Ini gara-gara After Effects-nya nggak bisa dibuka nih. Nah, jadi anggaplah ini adalah layarnya. Jadi nanti akan ada bola turun ke bawah kayak gini. Terus dia akan naik lagi. Terus akan turun lagi. Terus pas yang ketiga ini bolanya berubah menjadi kotak. Terus dia nanti membesar. Sesuai dengan kertasnya. Nah, kertasnya ini menggunakan 720p. Terus FPS-nya 30. Terus tiap turun kan biasanya bola itu kan dia nggak melulu bulat ya. Jadi di sini nanti akan ada lonjong. Terus yang bawah nanti akan pipih. Ya, mantul kayak gitu itu. Terus dia naik lagi, ini nanti lonjong lagi. Terus ini bulat sempurna, turun lagi, lonjong lagi. Ini pipih. Nah ini lonjong. Terus naik bulat sempurna, berubah jadi kotak. Oke, sampai sini paham? Insya Allah. Aman ya? Oke, silakan. Saya tunggu jam 21 ya. Dikumpulkan di WA ya. Ini saya coba tak restart PC dulu. Oke, ada yang bertanyakan? Ini pakai apa kemarin? Ilustrator ya? After Effects. Oh. Jadi semua pakai After Effects. After Effects, Pak. Iya. Untuk linknya bisa silakan cek di grup ya. Oke, Pak. Oke, yaudah kalau gitu kita cukupkan sekian, kita lanjut lewat WA. Saya mau restart PC dulu ya. Oke, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ini. Kok ini masih loading ya Pak Digista? Loading apa itu? Ini Pak Akbarnya mulai berbagi layar tapi Digista masih loading. Kenapa ya? Oh ini baru nih. Udah? Udah. Oke. Nah, jadi yang saya bilang tadi, kita akan membuat bola ya. Jadi di new composition, terus tadi 720, 30 fps. Nah, ini nanti kertasnya. Ingat tadi, kita akan membuat bola dulu. Tapi nanti berubah jadi kotak. Oke. Jadi kita bikin kotak dulu, jadi bukan bulat dulu, tapi kotak dulu karena kotak nanti bisa berubah jadi bulat. Gimana caranya? Jadi di bagian kotak sini dia ada yang namanya roundness. Nih, di bagian sini, jadi ada konten, rectangle 1, rectangle pad 1, ada size, position, sama roundness. Nah, kita akan menggunakan roundness ini. Jadi ini kita ketengahin dulu. Oke. Terus kita akan bermain dengan roundness-nya. Nah, dia akan jadi bulat sempurna seperti ini. Nah, ini baru nanti bisa kita animasikan. Jadi kita keluarin dulu dari situ. Terus kita akan bermain dengan position. Kita kunci position, terus setiap 15 detik setelah 15 frame dia akan turun. Oke. Terus tambah 15 lagi dia akan naik. Terus tambah 15 lagi, 30 tambah 15, 45. Dia akan turun lagi. Kita copy aja dari sini. Biar sama. Terus yang terakhir. 45 tambah 15. 60. Oke, nah ini yang terakhir ya. Oke, di sini. Nah, misalkan kalau kita spasi, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi di sini dia masih belum lonjong. Jadi di setiap frame ke-7, jadi 15 bagi 2 ya. 15 bagi 2 berapa? 7 atau 8, kita akan membuat bolanya lonjong. Dengan cara main di scale. Nah, scale-nya ini kan dia 59,5. Nah, ini kita buka. Kita ulang dari awal. Scale-nya kita lock. Terus, tiap 7 atau 8, itu nanti kita akan buat dia lonjong. Nah, seperti ini. Terus, sampai bawah. Ini dia akan memipih. Ini 35. Nah, yang ini 335. Biar enak ngitungnya. Terus kita akan copy aja. Seperti itu ya. Nah, misalkan kalau dilihat, nah seperti itu ya. Terus kita tambahkan isi is agar dia lebih halus. Nah, dia lebih halus ya. Nah, oke. Karena sudah lebih halus, jadi kalau misalnya kita pelan-pelanin, turun, dia ngopal, terus dia jadi pipih, terus naik lagi, jadi opal lagi, jadi pipih lagi, jadi oval lagi, jadi pipih lagi, jadi oval lagi. Nah, jadi pipih. Terus di bagian sini, dia akan berubah jadi kotak. Jadi kita masuk ke transform sini. Nah, dari sini kita main di rectangle path, roundness-nya di lock, terus di bagian sini dia jadi kotak. Oke. Terus di sini kita akan putar juga. Putar 2 kali. Oke, jadinya seperti ini ya. Kalau kita coba. Nah, karena terlalu cepat, jadi kita bikin 1 putaran saja. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, nah, di sini, dari sini dia sudah berubah jadi kotak. Terus kita akan scale kembali. Nah, di bagian sini kita akan perbesar. Nah, oke, kita akan isi semua. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat seperti apa hasilnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita akan buat putarannya bisa lebih banyak. 3 mungkin. Nah, oke, ini bisa dimundurin. Nah. Oke, udah jadi. Jadi silakan buat seperti ini. Terus kita akan tambahkan background color-nya. Saya di sini kasih warna ini aja. Oke. Ini taruh paling bawah. Oke, udah jadi. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan, silakan. Bingung di ininya sih, Pak. Di apanya? Itu tadi gimana, Pak? Itu yang sebelumnya ininya jadi 3. Itu XX-nya. Nah, iya tuh yang itu tuh, Pak. Jadi di timeline yang situ tuh. Yang ini? Iya, yang itu tuh. Yang di... Bukan, dipas banget di... Ininya nih, Pak. Nah, iya. Kan tadinya ada banyak tuh XX-nya ya. Terus jadi 3. Itu apa ya, Pak? Apa tuh yang XX jadi 3? Ini tuh. Kan ada XX-nya di menit 2.00 tuh. Menit 2 nol nih. Nah, ini. Nah iya Pak, nah iya tuh. Tadi kan XX-nya banyak tuh ya. Di situ. Di bagian mana XX-nya? Ya. Ini. Nah iya. Nah ini garis ini adalah garis animasinya. Terus yang titik-titik ini adalah objeknya. Itu yang dimaksud. Bukan, bukan. Bukan yang mana? Yang pokoknya dia ngatur tadi kan tadinya kecepatan terus akhirnya dia jadiin cuma satu doang tuh Pak. Satu sekali. Oh, ini rotation. Nah, iya. Nah, itu gimana Pak? Gimana? Oke, nah jadi untuk rotation, jadi pertama kita lock dulu di awal karena pertama kan kita nggak pengen dia muter terus ya dari awal sampai akhir ya. Nah jadi di sini saya mencoba untuk membuat bolanya itu berputar di menit 122 terus berakhir putarannya di 207. Nah di sini ada titik 0 ya. Ada 0x terus ada 0,0. Nah, itu tandanya apa? Yang depan sendiri itu adalah berapa kali dia putar, berputar. Terus yang 0,00 yang ini, yang belakang, ini adalah derajatnya. Berapa kemiringannya dia berputar. Seperti itu. Kayak gitu. Menjawab? Menjawab. Soalnya nih, lagi install AI-nya tapi nggak bisa nih Pak. Aduh. Waduh, Mas Oleh gabung lagi tuh. Nggak bisa nih Pak, kepenuhan. Oh ya udah, dicoba dulu aja. Tetap dia keluar-keluar Pak, pas udah mau kanvas kan. Tetap langsung keluar lagi. Terus keluar lagi, aduh. Apa gimana tuh, disable atau gimana ya, aduh ini. Coba dicek ininya aja dulu, apa harddisknya dulu. Wah, udah full banget ini Pak. Padahal gua apa SSD 240 256 ya. Di SSD lagi itu tandanya. Iya nih Pak, aduh ya Allah. Nambah lagi 4 GB di start. Tuh. Enggak, harus beli laptop baru ini mah. Mas Soleh mau bayarin tuh kayaknya. Waduh. Masih teringat yang lama, Pak. Waduh. Yang dulu-dulu masih jadi ingat. Trauma irama, Pak saya. Nih. Tuh, jadi seperti itu. Jadi backgroundnya warna hijau, bolanya warna merah. Terus bolanya yang pertama yang merah, berubah jadi merah marun. Terus dia membesar dan berubah jadi ungu. Nah, seperti itu. Ini animasi dasar ya. Biasanya yang kayak gini nanti buat intro video. Jadi nanti kalau udah sampai sini. Nah, terus ini biasanya kebuka. Yang tadinya ini ketutup ya. Tutup kayak gini. Terus dia bisa kebuka sendiri nanti. Nah, itu. Ini 15 7 15. Nah pas di sini mungkin nanti objeknya itu kita miringin mungkin kayak gini. Nah ini warnanya kita buat sama. Nah, ini nggak kelihatan kalau ada dua objek ya. Jadi ini namanya ilusi. Tapi nanti aja perubahin warnanya. Terus yang ini kita copy, kita paste di sini. Terus kita reflect, transform vertikal. Salah. Horizontal. Nah, kayak gini. Terus ini kita cari warnanya. Nah, ini kita oke. Konten, shape, fill. Ini juga kita ganti. Nah, ini kelihatan nggak ada ininya ya. Nggak ada perubahan. Nah, di sini kita akan bermain dengan opacity. Jadi yang bagian ini kita hilangkan dulu, ini kita lock. Oke. Opacity-nya kita nyalakan semua. Oke. Yang ini kita nulkan. Nul. Yang ini kita 100-kan. Oke, menitnya di sini kita nulkan, terus yang ini lainnya kita 100-kan. Nah, terus setelah itu cepatkan aja nggak apa-apa. Dia dari menit 27 berarti ke 15. Nah, ini kita main. Kita main position. Di sini oke, yang bagian bawah kita akan geser. Oh, ini kita akan geser ke atas. Yang bagian bawah kita akan geser ke bawah. Nah, jadinya seperti ini harusnya. Nah, seperti itu. Biasanya ini buat bumper awal ya, pembukaan video atau apa seperti itu. Bisa dimundurin di bagian sini karena ini kita bikin 215, mungkin bisa kita jadikan tambah 15 berarti 30. Ini berarti, tapi kayaknya terlalu lama nih kalau misalnya sini. Jadi kita tambahkan jadi 22 aja. Kita akan coba. Nah, itu mindahin X itu untuk apa Pak tadi Pak? Apa? Mindahin yang tadi. Oh, ini yang dimaksud X. Nah, iya itu. Oh, ini adalah keyframe. Oh, alah. Ya, jadi ada awal dan ada akhir. Nah, ini yang tadi saya pindah akhirnya. Oh. Seperti itu. Terus mungkin nanti bisa ditambahkan di sini, tambahkan tulisan mungkin. Halo Mas Soleh. di sini. Nah, kita bisa taruh di sini. Itu suara mic-nya siapa itu? Oh, Mbak Gista. Oh iya. Lagi ada pengajian, Mbak? Iya, Pak, lagi pada ini apa namanya? Haji. Nah, itu kalau di rumah ada selamatannya, Pak. Oke. Nah, di sini mungkin dia nanti opacity ke 100. Nah. Ini pasti tutup, kita jadikan 0. Nah. Kita bikin tambahan dia masking. Nah, kalau kayak gini kan masih kurang menarik ya. Atau mungkin kayak gini juga nggak apa-apa. Mungkin gini juga bisa. Nah, halo Mas Soleh di sini gitu. Halo juga Pak, saya di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk bumper awalan ya. Nanti misalkan masih kurang jelas bisa lihat rekornya ya Mas ya, Mas Soleh ya. Siap, Pak. Nah, nanti bisa dicek untuk rekornya. Ini jadi dasar banget. Silahkan dicoba, terus nanti silahkan digabungkan ke karakter yang kemarin. Seperti itu. Kemarin tuh videonya apa, Pak? Apa YouTube-nya? YouTube yang apa tuh? Yang karakter itu. Animasi karyawan. Oh iya. Nah itu. Di, itu mana nama filenya Bang Soleh? Ya di tanggal berapa itu? Iya memang itu. Oh itu namanya di. Di YouTube-nya emang itu namanya. Wow, oke. Oke, kayak gitu ya. Nah terus nanti misalnya kalau udah bisa di render aja di composition, add to render queue. Nah, dia akan muncul di bagian bawah sini. Kita pilih yang H264 atau H265 boleh, terserah yang mana aja. Itu nanti dia jadinya MP4. Oke. Terus outputnya taruh di mana aja boleh. Di sini saya nambah taruhnya di tempat yang kemarin. Mungkin bumper. Terus kita render. Nah, kalau udah ada suara culing kayak gitu itu, sekarang kita bisa buka. Mana dia filenya? Folder. Oke, nah di sini dia sudah ada bumper ya. Kita buka. Nah, ini sudah bisa dijalankan di HP, terus mau diupload di IG juga bisa. Editnya menggunakan aplikasi apa? Saya belum tahu nih. After Effects. Ya, jadi sebenarnya motion seperti ini namanya stop motion ya. Motion seperti ini tuh bisa kita dapatkan banyak. Udah ada templatenya. Tapi misalkan kita kan harus tahu ya awal tuh seperti apa pembuatannya. Nah, itu seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini bisa saya kirimkan ke grup. Grup kita ya. Saya masukkan ke situ. Bumper. Ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, terus mungkin tiba-tiba ada yang tanya nih. Gimana caranya misalkan udah jadi kayak gini tapi kita mau jadikan ke story. Story itu kan dia bentuknya potret ya, sedangkan ini landscape. Caranya gimana? Gampang. Tinggal buat ini bisa diganti settingan seperti ini, composition setting, atau kita bisa buat komposisi baru. Kita gantikan namanya jadi potret. Nah, social media landscape-nya jadikan potret. Terus di oke saja. Nah, dia akan jadi potret seperti ini. Nah, untuk yang kom 1 ini, kita ganti nama jadi landscape ya. Composition setting-nya kita jadikan landscape. Oke, nah kita buka yang potret tadi, terus kita masukkan aja yang landscape ini. Nah, seperti itu. Terus bisa kita perbesar. Ini enaknya kalau misalkan kita bermain dengan vektor, jadi dia tidak akan pecah gambarnya. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, karena tulisannya kayak terlalu besar, jadi kita akan kecilkan di sini. Kita sesuaikan. Kayaknya masih kurang ya. Mungkin bisa kita ganti halo Mas Soleh di sininya di bawah. Terus kita akan buat ke tengah semua. Ini terus ini di tengah, terus kita pindah ke tengah. Oke, kita cek yang di potret. Oke, udah aman ya. Sekarang kita bisa cek. Seperti itu. Jadi sekarang kita punya yang landscape dan kita punya yang potret. Nah, terus rendernya gimana? Sama seperti tadi, kita composition, add to render queue. Pastikan yang diklik itu adalah yang potret. Oke, yang pas potret tadi nih. Pastikan ini dipencet yang potret, biar dia masuknya nih, jadinya potret rendernya, jangan yang landscape. Terus ini potret, namanya potret, terus di render aja. Ini coba kita cek dulu. Oke, bener ya tempatnya, di save, render. Oke, sudah jadi. Nah, di sini ada yang potret, terus ada yang bumper. Bumper ini tadi yang landscape. Nah, jadi ada yang landscape, ada yang potret. Ini sudah bisa diupload langsung ke IG atau Speed dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan, silahkan ditanyakan. Nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau gitu silakan diinstal After Effects-nya. Terus silakan buat persis seperti ini ya. Oke? Siap, Pak. Okay. Berbayar ya, Pak? Deadline itu kan. Aplikasi After Effects-nya. Iya, tapi kita nge-track. Oke, siap. Ada yang gratis. Burhan tuh, Pak. Loh, Bur. Nggak boleh gitu, Bur. Oke. Sip. Aman? Ya udah kalau gitu. Mau ini Pak, Burhannya kabur. Loh. Oke, mungkin segitu dulu aja perkuliahan hari ini. Kita lanjut lewat WA. Saya tunggu hasilnya ya. Siap, Pak. Mas Soleh juga saya tunggu hasilnya ya. Loh. Siap, Pak. Siap. Ya udah, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upload, Bang. Siap. Siap, thank you, Bang. Yo. Bikin, Bang. Iya. Oh.